Dr. Sarif mencoba membuatkan pertahanan baru warung Musa Dosu. Nomor 23 telah menurut. Dengan begitu satu saja anak-anak baru warung sosok membentuk serangan lebih serangan yang dilakukan oleh Tukang Saru Opsu, namun terlalu keras tempat yang dilakukan mengakibatkan lebar sebuah gagal yang dilakukan oleh warung sosok Opsu, yaitu Aldi. Masih terlalu lama mengakibatkan bola terlebih dahulu keluar meninggalkan garis lapangan. Tidak begitu akurat yang dilakukan oleh anak-anak baru. Apa yang terlalu begitu akurat namun mampu ditepis oleh penjaga gawang baru Tukang Sari Opsi yaitu Adrian. Lagi-lagi akhirnya terjadi sedikit tarikan terlalu berat tarikan yang dilakukan oleh nomor 19 baru Lari Sasat Opsi yaitu satu mengakibatkan penahan bola yang dilakukan oleh Tukang Sari Opsi. Nomor 13 Ramiro mencoba menembus pertahanan dari warung sosok Opsi. Lagi-lagi Ramiro salah upaya dilakukan oleh Ramiro. Masuk pada pukul 11 dengan begitu cepat masuk kotak satu. Ramiro masih menenangkan pertandingan. Lagi-lagi sedikit dorongan yang dilakukan oleh warung sosok Opsi. Mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Ramiro yang mencoba 13 baru Tukang Sari Opsi. Bisa kaca saja untuk jaga jawab dari Aibu Warung Sasat Opsi. Lempar langsung yang bentuk cermat sebelah kepala namun terlebih dahulu bola meninggalkan dari lapangan. Lama sebelah 10, lambat Warung Sasat Opsi melakukan kelangan anak datang di kaca anak-anak dari Tukang Sari. Masuk Warung Sasat, Warung Sasat kaca kaca saja sebelah kepala dengan begitu cermat. Keluar saja penjaga gawang menyelamatkan gawangnya. Lagi-lagi segera kepala dilakukan oleh Warung Sasat Opsi mengakibatkan bola meninggalkan garis lapangan. Penahanan dilakukan oleh nomor 14 namun terlebih dahulu bola meninggalkan garis lapangan. Mengakibatkan kejadian penahanan yang dilakukan oleh Warung Sasat Opsi masih kedudukan 0-1 di babak kedua. Dengan begitu cepat akhirnya terjadi lagi-lagi Warung Sasat melakukan tarikan yang begitu akurat kuat untuk anak Tukang Sari. Lahir masuk dengan begitu akurat salah koneksi yang terlalu lebar umpan yang dilakukan dibiarkan saja untuk menjaga gawang yang dikawal oleh Aldi dari Warung Sasat Opsi. Aldi melakukan lemparan jauh ke depan dengan begitu akurat namun mampu dibaca oleh penjaga gawang dari Tukang Sari yaitu Adrian. Masih Sabani, Sabani melakukan sepekan namun dibiarkan saja. Dengan begitu akurat pencobaan dari anak-anak Warung Sasat Opsi. Masih Warung Sasat Opsi membuatkan pertahanan baru Tukang Sari Opsi melakukan sepekan namun masih terlepas di jalan yang dikawal oleh Adrian. Tukang Sari Opsi sempat masih dipatahkan buka suara dari Tukang Sari Opsi. Tukang Sari Opsi terlalu keras tumpat lagi-lagi dilakukan oleh Tukang Sari Opsi. Umpan yang dilakukan nomor 18 Subandu. Malah penentuan Subandu mampu dipatahkan bekas anak-anak dari Tukang Sari. Keluar saja ke jaga gawang dari Tukang Sari Opsi. Dan para penjaga gawang dilakukan namun mampu dipatahkan oleh pukulan kepala pada kedok 14 dari Tukang Sari yaitu Bayu. Mengakibatkan penahan bebas yang dilakukan atas sosok kodok di kutu Tukang Sari Opsi. Akhir-akhir saja kekacauan dilakukan di depan gawang dari Adrian namun dipatahkan oleh kaki-kaki anak dari Tukang Sari Opsi. Apa yang terjadi sedikit pendukung mengakibatkan terbetul pelanggaran yang dikawal oleh Aldi dari Warung Sasat Opsi. Serangan bersih itu dilakukan oleh
Ustaz Sari mampu menyamakan kedudukan di babak yang kedua. Masuk Ustaz Sari dengan begitu cepat. Ustaz Sari, Ustaz Sari kode satu. Enggak mana ini nanti dulu nih. Kita kembali ke lapangan. Benar Ustaz Sari yang begitu bersabar membayar serangan, namun mampu dipatahkan lagi-lagi Ustaz Sari. Dan Bandung melakukan sepekan dengan begitu akurat ke jaga gawang. Akhirnya dari Ustaz Sari masih jauh. Dengan begitu cermat anak-anak dari Ustaz Sari memainkan sulit putar lagi-lagi dipatahkan oleh Suarez. Maka Kofus dan melakukan dulu pergerakan meninggalkan garis lapangan. Katakan bapak akan dilakukan oleh nomor 14 dari Wawan Sasa. Masuk ke kakak nomor 17 salah dengan kuat. Masuk mampu dihalau saja. Dengan begitu cermat lagi-lagi dikeluarkan saja memberikan sepukan, namun masih melebar di bawah yang dikawal oleh anak-anak dari Ustaz Sari FC. Lepas penjaga gawang langsung lepas penuh sepuluh tahun dikeluarkan saja dalam pelukan penjaga gawang untuk akhirnya dari Ustaz Sari. Lepas penuh penjaga tua atau Ustaz Sari masih dikeluarkan saja oleh anak. Wah, pemilihan baik. Kita kembali ke lapangan di mana anak-anak dari Warung Sasak FC mencoba membongkar pertahanan dari Ustaz Sari dengan terlebih dahulu. Bola meninggalkan dari lapangan penyerang bola akan dilakukan oleh Sahur pada waktu yang biasa Ustaz Sari. Masih saja. Terjadi dalam pelukan penjaga gawang dikawal oleh Anda dari Warung Sasak FC. Serangan demi serangan, namun belum mampu anak-anak dari Ustaz Sari menyamakan kedudukan di babak kedua. Penanganan akan dilakukan oleh nomor 14 yaitu Jalo dengan begitu akurat di dua kejadian mengakibatkan lagi-lagi penanganan bola akan dilakukan oleh Ustaz Sari nomor 14 Jalo dengan begitu akurat. Dikeluarkan saja asal terselabu sedikit. Tunggang menunggang di depan gawang yang dikawal oleh Adrian dari Ustaz Sari FC mengakibatkan Gayot masih melakukan. Ya katakan bulat oleh Gayot. Masih Gayot dalam begitu cermat. Mampu dipatahkan dikasi anak-anak dari Warung Sasak FC. Lagi-lagi bola meninggalkan garis lapangan. Pertahanan bebas akan dilakukan oleh nomor 14. Itu kaya apa yang terjadi? Lagi-lagi masih melebar menancap bawah yang dikawal oleh Aldi dari Warung Sasak FC. Sebuah kecala yang dilakukan namun masih dipatahkan oleh Bukani. Bocah begitu handal dari Warung Sasak FC. Tetapkan kesalahan dari Warung Sasak FC, namun sedikit gangguan dilakukan oleh Ustaz Sari FC mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Warung Sasak FC yang nomor 11 yaitu Oki. Oki patut melakukan angka namun mampu dipatahkan. Ustaz anak-anak dari Warung Sasak FC. Bisa dihalau saja oleh penjaga gawang dari Warung Sasak FC. Apa yang terjadi dengan begitu akurat? Sampai saja sedikit gangguan yang dilakukan mengakibatkan penalat bebas yang akan dilakukan oleh nomor 4-13 yaitu Sahur dari Ustaz Sari FC. Maka sedikit akan dilakukan oleh Warung Sasak FC di mana waktu mengamankan gawangnya. Sampai saja mampu dikatakan dikasih anak-anak
dari warna berata koksu. Keluar saja kecuali bawah kebelakang sulit putar, namun masih menentu ke bawah yang dikawal oleh warna berata koksu Aldi. Lepas kedua gawang, namun terlebih dahulu bola meninggalkan dari belakang. Empat tarikan dilakukan, namun masih tak dengan begitu akurat, terbuka dari tempat dan bawahnya. Empat tarikan dilakukan, namun belum satu menyamakan sendiri satu bola yang kedua. Lemparan atau tendangan berusaha akan dilakukan oleh Putra Sari oleh nomor 12 yaitu Sengrul. Sahrul masih melihat-lihat terkasihnya meminta nomor 23 dengan begitu akurat dipatahkan saja oleh Bukasi Joshua begitu handal dari suara berkata Topsi. Sampai satu kota satu sepuluh putar asal terjadi sedikit dorongan lagi-lagi dilakukan oleh Usman Sari Opsi mengakibatkan serangan bebas yang dilakukan oleh warung kasat Opsi yaitu Supati dengan nomor 7-18. Mampu dipatahkan oleh nomor 7-5 dari warung Usman Sari Opsi mengakibatkan serta sodok yang dilakukan bukti Susan Sari Opsi dengan begitu cermat terjaga gawang Adrian. Masuk anak-anak Susan Sari dengan begitu cermat antusias terjaga gawang Aldi dari warung dapat mengamankan seluruh putar. Menyusul sampai bola meninggalkan dari belakang penahan bebas yang dilakukan oleh nomor 4 lagi-lagi. Umpatan begitu akurat dengan begitu bersabar anak-anak dari Pucang melakukan serangan untuk mendebus pertahanan dari warung Sasat FD. Sopak pojok yang dilakukan di kutu warung Sasat FD. Satu saja, namun terlebih dahulu masih jauh mereka mengakibatkan tenang bebas lagi-lagi dilakukan. Tidak satu pun orang-orang atau anak-anak berpukul baru memanfaatkan ucapan begitu bangga dilakukan oleh Sabati mengakibatkan serangan bebas yang dilakukan oleh nomor 14 dari ucapan hari Opsi yaitu Gayok. Gayok masih Gayok melakukan sukutan namun masih dipatahkan oleh penjaga gawang yaitu Aldi dari ucapan Opsi. Lagi-lagi, aplikasi begitu akurat lagi-lagi dilakukan oleh Adrian dari Kupang dari Osimulasi bahkan sotak pojok yang dilakukan oleh Warung Sasat FC. Warung Sasat FC masih tercipta-cipan melakukan umpan yang begitu akurat namun lagi-lagi dipatahkan oleh nomor 14 Gayok dari Kupang dari FC mengakibatkan penahan bebas yang dilakukan dikeluarkan saja oleh penjaga gawang yang dikawal oleh Adrian dari Pucang Sari masih sedikitkan kocok satu di babak yang kedua. Lemparan kejauh gawang yang dilakukan nomor 15 masih anak-anak dari Pucang Sari dipatahkan oleh nomor 10 Sahban masih Sahban. Sahabat pelatihan masih telur bandu lagi-lagi berjalannya dikawal oleh Adrian dari Pucang Sari FC. Lagi-lagi sahabat berbandu mematahkan serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Pucang Sari FC belum mampu menembus pertahanan dari warung Sahabat FC. Lahir lagi-lagi, lahir. Nomor 14 begitu cermat, nomor 10 mampu mematahkan serangan demi serangan yang dilakukan dengan begitu akurat. Nomor 14 dari warung Sasat FC, yaitu Aktif. Apa yang terjadi begitu pusat tendangan mengancam gawang dikawal oleh Aldi, namun masih melebar. Mengakibatkan lemparan penjaga gawang yang dilakukan masuk langsung dipatahkan dari kaki anak-anak dari Aldi.
satu menambah untuk titik dosa di babak kedua dengan skor 2-0 atas Kucang Saru FC. Sebatu mampu memanfaatkan tenang yang begitu keras yang dilakukan oleh Kucang Saru FC dengan begitu akurat. Lagi-lagi dilakukan oleh anak-anak dari Kucang Saru FC. Tendangan bebas yang dilakukan, namun masih dikatakan dekatnya anak-anak dari Kucang Saru. Maka cukup sekolah masuk ke kakak sebelum putar nomor cukup 14 masih mampu saja disebut kepala anak-anak dari waris kakak FC. Masih waris kakak FC membantu serangan dengan nomor cukup 10 waktu kesan untuk perkembangan yang begitu akurat yang dilakukan Zahrul, masih Zahrul untuk tarik ke belakang nomor cukup 14 waktu Dayot. Dayot namun sedikit gangguan dilakukan mengakibatkan bola terlebih dahulu keluar meninggalkan dari pelaksanaan dikeluarkan semua penanganan begitu akurat yang dilakukan oleh Zahrul membendung kaki dari pemain waris Sasat FC. Nomor 5, masih nomor 5, Marga yang begitu akurat. Nomor 3, masih tetap dipatahkan saja di kaki nomor 14. Masih apa yang terjadi sedikit tarikan lagi-lagi yang dilakukan oleh anak-anak dari Suara Prasat Orsi mengakibatkan tendangan bebas yang dilakukan nomor 14 menjaga membangun serangan nafas lagi-lagi dipatahkan jauh selesai ke gawang yang dikawal oleh Adrian dari Kucang Saru FC. Kucang Saru FC masih Kucang Saru yang begitu akurat sedikit gangguan lagi-lagi dilakukan oleh anak-anak dari Warung Sepak FC. Kucang Saru penuh lalu keras untuk yang dilakukan masih bahkan boleh terlebih dahulu meninggalkan dari lapangan mantap dengan begitu cermat nomor punggung 10 dari Warung Sasat sedikit lagi-lagi teman-teman kenang lakukan Warung Sasat kedua-kedua sekali kembang Kucang Saru ke belakang di mana Kucang Saru waktu lakukan suntikan untuk menembus dengan begitu akurat lagi-lagi apa yang terjadi nomor 10 masuk dari Warung Sasat FC memberikan sembuhan yang begitu hormat penjaga gawang akhirnya apa yang terjadi Warung Sasat FC dengan skor 2-0 oleh Kucang Saru FC. Terima kasih untuk kedua kesebelasan baik itu dari Kucang Saru FC maupun dari Warung Sasat FC. Kita bersama-sama menantikan di partai kedua di mana Bering FC akan berhadapan dengan Sanguru FC. Untuk kesektor 1, tabel 2, 11-22, sudah di mana kalau Tidu Opsu akan berhadapan dengan Sadar Tuku Opsu. Untuk pertolongan kedua, Sadar Tuku Opsu akan berhadapan dengan Batara.